Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan JM57 ya teman-teman ya. Sore ini kita meliput lagi Kota Dili teman-teman. Selamat sore semuanya. Buat teman-teman semoga sehat selalu. Hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga sehat selalu ya teman-teman ya. Ini kita jalan-jalan lagi di tepi pantai teman-teman. Sore hari kondisi jam 6 sore ya. Oke, kita simak cekidot. Di sini sudah sampai di motel teman-teman. Ini suasana sore hari, banyak penjual jagung bakar, tempat-tempat bermain kelapa muda juga ada ini teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin berkunjung ke Dili bisa berlibur ke sini teman-teman, menikmati sunset sore hari. Indah banget di sini teman-teman, bersih sekali, terus banyak penjual kelapa muda yang masih segar teman-teman. Ini banyak taksi-taksi kuning, ini posisinya di depan pelabuhan teman-teman. Itu ada kapal di sana ya, ini pelabuhan penumpang ya teman-teman ya, kapal penumpang. Dan kita maju terus, di situ depan ada Hotel Timur. Kita maju lagi, ini dulunya di sini tempat-tempat kontainer teman-teman, karena pelabuhannya pindah jadi tempatnya sekarang kosong. Dan di sini kita melewati Gloria Jean, tempat ngopi teman-teman, dan Burger King ya di situ ya. Itu rame terus setiap harinya teman-teman. Bagi teman-teman yang mau datang ingin cari makanan bisa langsung ke sini di Burger King atau di Gloria Jean. Di sini juga ada menu-menu favorit ya, nasi goreng, lalapan. Ini tempat nongkrong-nongkrong ya teman-teman, itu ada anak-anak tukang lete bergembira ria teman-teman, jalan-jalan sore ya. Ini mereka yang lagi nongkrong semua, ada parkir di sini teman-teman. Di sini tidak dipungut parkir ya,
bebas parkir, teman-teman. Dan ini banyak menjual ikan-ikan segar. Kalau kita mau cari ikan buat bakar-bakar di sini itu banyak sekali ikan segar yang dari pantai, teman-teman. Dan kita langsung mau menuju ke lokasi taman ya, Taman BJ Habibie. Dan buat jembatan di sini namanya dikasih nama BJ Habibie. Di situ tamannya itu juga asik banget, teman-teman. Kita langsung saja menuju lokasi, check it out. Oke, kita sudah sampai di jembatan ya, teman-teman ya. Ini kita ambil kiri dan masuk ke taman tempat santai, teman-teman. Kita duduk-duduk sejenak di sana ya. Ini tamannya bersih, indah, teman-teman. Cuman karena musim kemarau jadi rumputnya pada kering semua ini, teman-teman. Ya, disinilah lokasinya, ini tamannya, teman-teman. Bagi teman-teman yang mau datang santai di sini, lokasinya kita sambil menikmati sunset ya. Itu sunsetnya luar biasa, teman-teman. Ini di sini juga ada wahana bermain, tempat anak-anak ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Semoga teman-teman sehat selalu, panjangkan umurnya, banyak barokahnya ya, teman-teman ya. Sampai jumpa di video berikutnya bersama JM57. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.